Boneka Tegal Semarang melintas. Bandung Subang. Ikuti eng-eng ya. Melintas sahabat ya dari arah timur menuju Citahum. Dan Sugeng Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang berbahagia, ketemu lagi dengan channel Adik Kampasar di sini. Kondisi lalu lintas lagi ramai lancar di pagi hari ini di hari Sabtu. Kebetulan saya lagi di depan Serba ya, Borma Cipadung ya. Ini masih tutup karena memang buka jam 10 dan kondisi lalu lintas ramai lancar pagi hari ini. Dan angkot di Cahum Cileunyi yang warna hijau. Kembali datang angkot untuk Cicahum Cileunyi, dan di belakang udah terlihat kedatangan Damri ya, untuk menuju arah timur untuk tujuan Cibiru Kebon Kelapa ya. Lumayan sewanya ada, cuma sedikit. Ramai juga dengan angkot ya, walaupun sewanya cuma sedikit-sedikit tapi cukup lumayan lancar. Mudah-mudahan mereka dikasih rezeki yang berkah, tetap semangat dan selalu sehat. Kita lihat lagi untuk jalur di Cahum, masih lengang juga, kondisinya ramai lumayan. Cuaca cerah ya, angin sepoi-sepoi, tidak terlalu kencang. Ramai banget ini dengan rentetan angkot-angkot warna hijau, baik dari arah barat ataupun dari arah timur, selalu beriringan 1, 2, 3 dan terus tidak terhenti. Saya di depan pom juga nih, lagi rame nih pemotor ya, isi bensin, isi BBM. Dan di depan sini ada John 73 ya. Dan di depan situ adalah Carrefour Cipadung ya.
Sahabat yang berbahagia, sekian dulu video dari Adik Kampasar di pagi hari ini. Selalu terucap doa buat kawan semua, sehat selalu, tetap sukses dan bersemangat. Datang Damri sebagai closing dari arah timur atau dari arah Tanjung Sari Jatinangor ya, menuju di Cahem. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.